Sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe ya. Angkatan 2017. Baiklah, kami akan mengenalkan lokasi pengambilan hewan film Anda, yaitu di kawasan Pantai Segarang. Di sini teman-teman bisa lihat, ini adalah lokasi tempat kami mengambil. Kami mengambilnya pukul 12 malam ketika air surut. Baiklah, kami akan melakukan pengamatan pada hewan film Annelida, yaitu kelas Oligocerita. Di sini ada cacing tanah dan bagiannya yaitu ada Celetalium yang bisa teman lihat itu ada yang warna putih itu. Yang kedua yaitu Etai genital, yaitu ruas-ruasnya. Baiklah, di sini kami akan melakukan pembedahan pada hewan cacing tanah. Selanjutnya, kami akan melakukan pengamatan pada hewan film Annelida kelas Polychaeta, yaitu di sini ada punpun. Seluruh permukaannya itu dilapisi dengan rambut-rambut kaku, bisa dilihat, atau disebut dengan setae. Dan setiap segmen tubuhnya dilengkapi dengan sepasang alat gerak, disebut dengan paropodia. Di sini kami akan melakukan pembedahan. Terdapat di dalam ini ada bagian usus, usus-usus, dan spektrum yang hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Baiklah, kami akan melakukan pengamatan pada hewan kelas Hirudinea, yaitu bagian luarnya ada matanya. Ini teman-teman bisa lihat, ini matanya 2 biji. Dan alat penghisapnya di bagian posterior dan anteriornya. Ini alat penghisapnya. Baiklah, di sini kami akan melakukan pembedahan pada lintah. Baiklah, kami akan melakukan pengamatan pada bagian dalam hewan lintah. Yang pertama itu ada testisnya. Yang kedua yaitu ada ovariumnya. Karena hewan jenis lintah ini merupakan hemaploidy.